Ada dua tujuan sihir perniagaan ini diamalkan. Pertama, untuk melariskan perniagaan mereka dan selalunya disebut sebagai sihir pelaris. Kedua, ialah bertujuan untuk menghancurkan perniagaan pesaing mereka. Dan untuk video kali ini, kita lebih berfokuskan kepada tujuan yang kedua. Sihir ini boleh dihantar kepada pemilik perniagaan atau kedai mereka atau kedua-duanya. Kalau sihir ini dihantar kepada pemilik, pemilik biasanya akan sering sakit, timbul perasaan malas bekerja tanpa sebab dan hilang motivasi untuk terus berniaga. Sekiranya sihir ini dihantar ke kedai mangsa pula, kesannya aura dalam kedai akan terasa panas, pekerja akan sering bergaduh dan kerap berhenti. Kalau kedai itu jenis restoran, makanan yang dimasak mudah basi dan mentah. Ada juga kesan sehingga pandangan orang ditutup untuk melihat kedai tersebut. Walaupun kedai tersebut buka, tetapi tiada siapa yang ingin mengunjunginya. Sihir pemisah ini diamalkan sama ada kerana dendam, dengki untuk mendapatkan cinta, merampas suami atau isteri orang. Biasanya, yang terkena sihir pemisah ini akan timbul rasa benci kepada pasangannya. Mempunyai rasa yang tiada lagi persefahaman, rasa jijik dan tidak lalu untuk melihat muka pasangan kerana terlalu hodoh bagi mereka. Barang-barang yang sering digunakan dalam ilmu pemisah ini adalah seperti gambar dan pakaian mangsa. Apabila timbul perasaan ini punca dari sihir pemisah itu, ia akan membuatkan hubungan suami isteri bermasalah yang boleh menyebabkan perpisahan dan penceraian. Ilmu santau ini masih diamalkan sehingga kini bertujuan untuk mencapai matlamat yang tertentu oleh sang peramal. Ia disebabkan oleh perasaan dendam, dengki atau iri hati terhadap kelebihan yang dimiliki oleh pesaing. Contohnya, isteri atau suami yang baik, keluarga bahagia, kaya raya, perniagaan maju dan lain-lain lagi. Santau ini dihantar oleh pengamal bertujuan untuk mengazab si mangsa. Ada beberapa kes santau yang boleh menyebabkan mangsa mengalami sakit yang teruk dan juga boleh menyebabkan kematian. Santau boleh terjadi dalam pelbagai bentuk gangguan seperti gangguan dari makhluk halus, gangguan minda, gangguan emosi dan macam-macam lagi. Salah satu jenis santau melibatkan bahan yang bersifat miang, supaya mangsa berasa tidak selesa. Ada juga yang menggunakan bisa haiwan seperti lipan, ular dan obor-obor bertujuan untuk menyakitkan mangsa. Sihir ini mampu mengawal perasaan mangsa tanpa sedar. Mangsa akan berasa bingung, tak mampu berkata dan menurut permintaan seseorang walau tanpa kerelaan mereka. Mereka juga akan mengalami perasaan mengantuk yang luar biasa. Sihir pukau ini mampu membuatkan si mangsa berada dalam keadaan separuh sedar. Selalunya di Malaysia, ilmu pukau ini digunakan untuk tujuan menculik, merompak dan menyamun. Sihir ini mampu membuat si mangsa mendengar segala arahan si pemukau kerana ketika itu si mangsa sendiri tak sedar perkara yang dilakukan. Pukau ini boleh berlaku melalui hembusan rokok, renungan mata dan perbualan. Dalam era serba moden ini, ia boleh berlaku melalui voice message, call dan juga SMS. Sihir ini juga dikenali sebagai sihir hawatif atau sihir bisikan yang mampu membuat mangsa menjadi bodoh atau gila. Bagi mereka yang menjadi mangsa sihir ini, mangsa menjadi tidak peka terhadap keadaan sekeliling, mempunyai perasaan ragu-ragu dan muskil, suka meracau, bercakap perkara yang pelik dan sering menjerit tanpa sebab. Mangsa selalunya suka menjauhkan diri dari orang ramai dan takut untuk berada di tempat terang dan lebih gemar pada kegelapan. Jin-jin akan dihantar untuk mengganggu pendengaran dan minda mangsa. Mangsa akan sering mendengar bisikan yang menakutkan atau suara-suara yang memanggil mereka untuk menakut-nakutkan dan mengarah mereka melakukan sesuatu. Jin juga boleh mengacau mangsa dalam bentuk mimpi dan berubah bentuk kepada sesuatu yang menakutkan.
Sihir pendarahan selalunya ditujukan kepada perempuan. Mangsa akan mengalami pendarahan yang sangat teruk kerana darah akan terus-menerus keluar dari tubuh mangsa tanpa henti. Jin akan dihantar oleh si tukang sihir untuk masuk ke dalam badan perempuan tersebut. Selain pendarahan, gangguan dari makhluk halus juga akan berlaku kepada mangsa seperti hadir dalam mimpi. Antara mimpinya adalah mangsa diancam dengan benda yang tajam, mendukung atau menyusukan bayi, berada di tempat kotor dan berada di kawasan perkuburan. Sihir penunduk ini banyak nama. Boleh jadi sihir pengasih, guna-guna dan macam-macam lagi. Lelaki dan perempuan masing-masing ada cara untuk mengamalkan sihir ini. Untuk perempuan dikenali sebagai nasi tangas atau nasi kangkang. Dan untuk lelaki pula, gunakan minyak dagu. Ia tidak hanya boleh berlaku kepada bujang, yang berkahwin pun boleh. Kerana tujuannya hanya satu, untuk menimbulkan rasa suka kepada pensihir secara terpaksa. Sihir ini mampu mengawal atau perdayakan emosi si mangsa supaya suka, taksub dan terpukau kepada si pensihir. Selain itu, pengamal ini juga mampu membuatkan orang tertarik dengan melihat mereka kerana wajah si pengamal akan bertambah seri dan cantik di mata orang, membuatkan orang mudah jatuh hati pada mereka. Sihir percintaan ini adalah sihir yang membuatkan si mangsa secara tiba-tiba mempunyai perasaan yang mendalam kepada si pengamal. Kesan sihir ini bukan yang biasa-biasa, tetapi ia boleh membawa rangsangan nafsu yang melampau, rasa cinta yang membuak-buak, obses yang terlalu menggila terhadap seseorang, wujud perasaan rindu yang melebih-lebih dan mangsa akan mengikut segala kata-kata si pengamal secara membuta tuli tanpa si mangsa sedar. Barang-barang yang selalu digunakan dalam sihir ini adalah gambar, rambut, pakaian atau barang-barang yang berkaitan dengan mangsa. Sihir penyakit selalunya dihantar oleh si tukang sihir dan si pengamal atas faktor dengki, iri hati dan ingin melihat pesaing yang diazab dan sengsara dengan penyakit yang datang secara tiba-tiba. Pengamal selalunya akan menghantar jin untuk memasuki badan pesaing untuk hadirkan penyakit atau merosakkan organ-organ dalam badan mangsa. Barang-barang yang selalu digunakan ialah gambar, rambut atau patung. Tetapi kerak sihir ini dikaitkan dengan kelumpuhan seluruh badan sehingga apabila diperiksa oleh doktor, tiada sebarang simptom dari segi ilmu perubatan moden untuk dibuktikan kelumpuhannya. Sihir ini adalah sihir yang boleh menyebabkan organ seksual tidak berfungsi ketika pasangan suami isteri ingin bersama. Hal ini memberi kesan yang sangat mendalam kepada pasangan suami isteri kerana tidak dapat bersama dan cenderung untuk tidak dapat wujudkan cahaya mata. Dikatakan, syaitan sihir akan memberhentikan pusat rangsangan seksual pada suami, isteri atau kedua-duanya. Berikut adalah tanda-tanda sekiranya suami, isteri atau kedua-duanya terkena sihir pengikat.